pernah mau ikut campur atau baca yang ada gitu. Karena begitu baca, saya nangis. Ibu saya pun telepon terus dari dia lagi di LA, dia bantu kakak saya kan punya 3 anak. Jadi dia lagi bantu urus rumahnya. Dia nangis gitu. Masa anak saya dihukum mati gitu, mati nggak dia? Terus saya nggak bisa jawab karena ya sebelum ini saya nggak gitu ya paham atau tahu jelasnya soal hukum yang soal yang apa perkara seperti ini gitu. Tapi saya percaya kepada tim apa penasehat hukumnya Steve dan saya tahu apa perjuangan mereka terhadap kasus kakak saya. Om Agung ini istrinya lagi dirawat, lagi di rumah sakit, tapi tetap datang ke sini untuk berjuang kakak saya. Dan soal eksepsi yang mereka buat, saya sudah sempat baca. Dan ya, jujurnya banyak bahasa yang saya nggak gampang dipaham gitu, karena saya bukan dari background hukum gitu. Tapi intinya saya dapat dipaham gitu. Jadi yang jelas itu pemakai dan kenapa itu enggak dimasukin ke dalam dakwaan gitu. Kalau sebagai pemakai itu ya wajib dikasih kesempatan untuk assessment. Kalau misalnya kelar dari assessment dan itu sudah terbukti bahwa dia pengguna atau pemakai, dia punya hak untuk dapat bantuan gitu, dibantu direhab. Dan itu tidak ada sama sekali. Dia dituntut yang intinya yang tidak bisa dibuktikan. Setelah saya pelajari, saya juga lihat sendiri. Sebenarnya polisi dan jaksa pun mengatakan di dalam dakwaan bahwa Steve pemakai. Sebenarnya. Jadi kita bukan lawan mereka, enggak. Sebenarnya mereka kita juga apa namanya kita sangat agree mendukung apa yang mereka mengatakan di dalam dakwaan Steve pemakai dan fakta adalah di dakwaan yang polisi sama jaksanya tertulis karena ada 2 kan yang polisi serahkan ke jaksa dan jaksa juga buatkan kan di 2-duanya mengatakan bahwa fakta adalah setelah kita bisa membuktikan bahwa dia adalah pemakai dan pengguna tidak yang lain. Mungkin kopinya bisa di bagikan jadi bisa baca sendiri kan mungkin kalau dikasih semuanya ya agak tebal dan panjang mungkin nggak kelar gitu jadi ada poin-poin gitu yang teman-teman bisa baca sendiri dan memang waktu saya baca kok di sini kayak maksudnya nggak sinkron gitu. Kalau di sini sudah ada foto yang sangat jelas yang hasil tes urinnya positif dan di dalam dakwaan sendiri itu fakta dan pembuktian adalah Steve pemakai dan pengguna dan bukan yang lain. Jadi ya saya sangat percaya kepada tim penasihat hukumnya Steve karena ya mereka lebih ngerti soal hukum dibanding